Alhamdulillah kawan, kita sudah tiba di Rompong atau di Rakit. Yes. Sudah ada teman saya. Ini turunnya dari kemarin mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ya, saya sudah tiba di Rompong atau di Rakit. Ya, alhamdulillah. Ya, keadaan Rompong atau Rakit saat ini masih, ya, dibilang masih lagi sepi. Oh ya kawan, sebelum saya lanjut mancing, ya bagaimana kabarnya kawan? Insyaallah kawan-kawan semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, ini hari cuacanya cukup bersahabat, dan mungkin saya akan coba mancing. Kalau begitu tiba di Rompong kira-kira seperti ini kondisinya, ya ikan tunanya belum ada yang muncul, ya memang agak, ya mau dibilang bingung, ya memang agak sedikit bingung karena kita mau mancing apa ini kalau belum muncul seperti ini. Tapi ya insya Allah saya akan coba mancing dulu, mudah-mudahan umpan saya disambut atau disambah ya. Oke kawan, saya lanjut mancingnya dulu. Ini ilon saya sudah terikat dengan umpan tongkat. Ya sudah, alhamdulillah sudah kurang lebih satu minggu, ya kurang lebih satu minggu ini baru turun lagi melautnya. Lumayan lama liburnya. Atau mungkin saya akan bertanya dulu ke teman sana ikan tunanya bagaimana kondisinya, soalnya teman saya ini turunnya dari kemarin, ya. Jadi dia sudah satu malam bermalam. Jadi lebih bagusnya saya bertanya dulu. Mungkin saya akan tunda-tunda dulu. Kita mancing tunda-tundanya dulu. Thank you.
sana bilang tadi ikan tunanya sebelum saya tiba ikan tunanya main atau ikan tunanya loncat sebelum saya tiba katanya. Umpan saya disambar. Umpan saya disambar kawan. Umpannya disambar kawan. Kalau biasanya kalau di rompon atau dirakit ikan tunanya muncul baru tenggelam. Kalau kita mancing tunda pasti ada sambaran. Yang penting ikan tunanya pernah muncul atau pernah main di permukaan. Bismillah. Lumayan besar kawan. Kurang lebih 5 kilo. Alhamdulillah. Sambaran pertama. Luar biasa, luar biasa sambaran.
depan saya disambar lagi kawan. Disambar lagi. Mantap. Lumayan. Sambaran yang kedua sama saja. Sambaran yang kedua besarnya sama. Luar biasa ini. Berapa sambaran seperti ini luar biasa. Sambar lagi sumongkonya. Allah.
Allah. Parah. Sayang sekali hari ini saya turunnya sendiri. Kayaknya menyambarnya ikan lamadang. Lamadang yang menyambarnya, tapi lamadangnya lumayan besar, kawan. Ini kerepotan ini, kalau lamadang yang menyambar seperti ini agak repot. Soalnya ikan lamadang itu pintar kungfu dia. Ikan lamadang pintar kungfu dia, kawan. Ini lumayan besar lamadangnya. Harus ambil ganjo tadi, boleh ganjo di depan. Tuh kawan, dia loncat. Modangnya besar sekali modangnya. Saya harus ambil ganjo ini, tidak bisa begini. Ini saya masih kesulitan, tapi saya akan coba, kawan. Allah. Subhanallah. Ini lumayan. Saya bisa taklukkan lamadang besarnya, kawan. Saya lumpuhkan dulu. Besar lamadangnya. Keras kepalanya, kawan. Gimana melumpuhkannya lamadang ini? Lamadangnya super panjang, super besar lamadangnya, besar sekali. Lamadangnya menyambar, amazing. Besar sekali lamadangnya. Ini basoka. Ini basoka. Tembak dia. Subrek. Like dan komen, kawan. Mantap. Share sebanyak-banyaknya. Lama dah. Lamadangnya panjang. Kira tadi itu kerepotan. Ya, lumayan. Kita lanjut lagi. Bismillah.
Jadi kecepatannya saya mancing tonda ini kawan, kecepatannya 7 ya, 6 sampai 7. Jadi di saat saya lancar nilonnya seperti ini atau saya los nilonnya, itu memang kecepatannya agak tinggi. Tapi setelah saya sudah selesai lancar nilonnya, itu kecepatannya saya kembalikan ke kecepatan 6 atau 7.